jalan-jalan sama menantu. Cakep. Dibeliin cilok di Jalan Banceng. Yeah. Di Bandung cocoknya beli sepatu. Sepatunya Aralus pisan, eh. Balik lagi sama kita di konten Belanda Eksperimen. Lu terakhir kali beli sepatu kapan, Ge? Gue ya? Gue terakhir beli sepatu sekarang tanggal... 26 November. 26 November. Berarti gue tanggal 25 November. Baru semalam. Baru semalam gue jalan pulang kerja iseng-iseng. kalau lu kapan? Gue terakhir tuh... Sama sih tadi malam. Jangan-jangan kita beli barang. Lu waktu beli sepatu, maksudnya terakhir kali beli sepatu kan kemarin, tadi malam. Ya. Ada kenangan unik gak? Atau ada hal-hal menarik gak waktu beli sepatu? Kalau gue pribadi sih, waktu itu gue pernah nge-trip ceritanya ke Pasar Lilin, ceritanya. Gue tuh ngeliat sepatu Aerostreet? Ya, ada fotonya, gue fotoin waktu itu, gue masih ingat ada fotonya. Dan lucunya, gue kira kan pikir ini Aerostreet tempat trip ya. Dari 150-an atau 100 ribuan turunnya ke 50 lah. Iya, harusnya gitu. Ya. Mas berapa? 200. Siap. Sepatu trip malah lebih mahal. Kalau lu ada nggak? Lu, versi lu ya? Gue waktu semalam juga. Ya. Di pasar ini. Jangan-jangan kita ketemu di pasar ini. Gue ceritanya udah lama, Ki. Anda jangan mengarang-arang soalnya ini dibuat skenario. Nggak, tadi malam gue beli di pasar ini ada sepatu banyak gitu ya. Silotnya sama, cuman warnanya beda-beda. Ada warna merah, kuning, hijau, biru. Di langit yang biru. Aku tahu itu. Itu kenapa? Seperti... Lagi bete ya? Lagi beteku. Sepatu lagi beteku. Aku lagi bete. By the way, kita sekarang di episode kali ini, ya. Kita bakal beli sepatu ya? Iya. Maksudnya, ngetes skill cara kita beli sepatu. Beli sepatu dan nawar-nawar. Ada apa aja di Bandung? Oh, betul sekali. Tapi kalau gitu-gitu aja menurut gua, Ki, terlalu... Basic. Semua orang bisa bikin konten bisa, seperti itu. Ya. Harus ada tantangannya lah, minimal. Ya, minimal? Yang hard. Ada nggak? Oh iya, apa nih? Rumah Anda akan dibedah. Bukan blog. Kalian di challenge beli sepatu masing-masing 250 ribu. 250 ribu. Bisa, walaupun bukan yang wow ya, trip. Bukan entah trip atau baru ya, nanti kita cari. 250 ribu dapat apaan sih? Gue tadi malam juga beli 400-an. Tuh, 2,5 biasanya dapet, Ki. Kalau nggak sepatu KW, lokal alternatif ori. Oke lah. Apa lagi? Waktunya 33 menit, malah jadi uang kaget. Kaget. Waktunya 33 menit. Waktu kalau yang 30 menit, bisa. 30 menit dapet 30 sepatu? Menit. Bisa nggak? Bisa. Anjir. Wey. Langsung dikasih uangnya dong. Curiga ini uang kaget ya? 250 ribu. Waktunya 30 menit dimulai dari kapan? Menit. Sekarang. Dimulai dari sekarang? 1, 2, 3. Lupa. Jangan lupa buat ikutin keseruan kita. Yang bakal beli sepatu? Iya, seru-seruan. Ya. 250 ribu. 30 menit? Iya, waktunya sekarang udah 28 menit. Kurang-kurang. 1, 2, 3. Halo guys, hari ini kita mau beli sepatu sambil hujan-hujanan. Demi sebuah konten. Semoga dengan kita hujan-hujanan saat beli sepatu, kita juga dapat hujan adsense. Amin. Ini ada toko bagus nih guys. Kita coba ya masuk ke dalam. Di sini mah plastikan semua guys. Ini Nike apa ya? Tapi ada barcode nih guys. Ini kameramen pengen ini anjir. Anjir. Off white gue kenal. Kata ini berapa? Kita 650. 6,5. Ini yang di sini berapa, Nak? Kisaran berapa?
Oh, 570. Kirain 170. Biasanya yang paling banyak dicari sekarang apa? IMX 97. Wah, dari dulunya ya, teman. 250.000 menang naon kira-kira di dia? Paling fans authentic. Oh, fans basic ya, authentic ya. Kalau yang ini berapa di sekitar sini? Sekitar dari 3,5. Oh, 3,5. 150. Oh. Kirain sampai bawah. Dari bahannya sih bagus. Ori 620. Oh, ini harganya. Mana harganya? Mana harga? Gak ada harga, cuy. Tapi ini berapa, teh? 4,5. Boleh ditawar enggak? 200 pula ya, teh? Jatuhnya berapa yang 3,5 di sini? Oh, udah? Oh, gak bisa ditawar dikit, ah? Tawar dikit. 200 gitu, ah? Balenciaga. Berapa ini, ya? 6,5. Ini tuh second. 6,5. Kalau ditawar boleh nggak? 2,5. Kita tuh lagi ada challenge, suruh beli sepatu seharga 250.000. Ada yang cukup nggak dengan budget itu? Itu? Jordan, guys. Jordan. Jalan satu seharga 200. Berapa ini, Teh? 2,5 pas. Masih cut. Enggak lah, ya. Janganlah. Tidak terlalu worth it. Ah, ini yang di sini berapa? New Balance? 500 ya. Nggak jauh beda sama yang lain. Kalau ini Adidas? Oh, 2,5. Kirain 2,5 gitu. Oh iya, impor pasti lebih mahal ya. Ada biaya cukai dan sebagainya. Kalau di sini fest berapa? 3. Hmm, 3,5. Apa? Ada apa? PK. Oh, yang PK 4,5. Oh, ini 4,5. Oh, kirain 150. Waktu berapa lagi? 10 menit. Aduh, challenge 10 menit. Yaudah, makasih ya, nyari di toko lain dulu. Hatur nuhun. Oh, Pentela, guys. Oh, Pentela X Sniper 2 Levis. Kalau ini ada gabando lah. Oh, ini yang kolaborasi sama Never to Levis ya? Ini enak, ini bagus banget. Ini Volley Gore-Tex. Ini 4,5. 4,5. Ini naik ke apa ya? Mas Bia. Oh, Ray Guns. Ah, boleh ditawar nggak? Boleh ditawar nggak? Terus apa? Harga bandel aja. Nggak bisa lebih kurang. Udah harga itu. Nggak ada lagi. Oh, ini size-nya cuma 40. Oh. Fans berapa di sini ya? Oh, 275. Full fans ya? Oh, full fans. 250 dapat apa? Tadinya nyari satu gitu. Kalau di sini dapat apa kira-kira? Oh, basic ya. Kalau yang kayak gini berapa dilepasin biasanya? Oh, 300. Oh, bil. Oh. Kalau itu ada tulisan yang 125 teh, yang mana itu teh? Oh, ini 125 ya. Bubar. Berat berat juga. Oh iya, ini bisa dapat 2 ya, 250 dapat 2 pasang ya. Ini rekomendasi buat pacar kalian. Lucu nih. Ah, ada yang budgetnya sekitar 250 ribuan nggak? 250. Model fans authentic ya? Kita harus nyari yang anti-mainstream, jangan fans. Kita coba lihat New Balance. 990. 990. 6,5. Boleh ditawar nggak? Boleh. 200. Ah, ini Cortez berapa? Oh, di 4,5. Cortez di 4,5. Apa itu, kan? Ini apa sih, ah? Naik apa ini? Naik Aquari. Oh, berapa ini, ah? Oh, di 4,5 juga. Oh, ininya Tabi, guys. Udah Tabi tuh. Oh, iya. Buat yang nggak tahu Tabi, Tabi tuh ini. Ini Air Force One berapa? 5,5. Oh, lumayan, tarari. Budgetnya 250. Di sini dapat apa ya, kira-kira ya? Dapat apa? Fans. Oh, basic ya, old soul ini ya. Dior. 280. Berapa? 280. Ini yang tadi 520. Yang ini boleh ditawar enggak? Harga pas. Harga pas semua. Tawar atau A? Berapa menit lagi? 7 menit. Yang Dior. Ini bolehlah ditawar ya.
Hah? Boleh ditawar lah. Ini kan 270. 270. Enggak bisa ditawar. 250. Enggak bisa. 20.000. Enggak bisa. Masih belum bisa ditawar, guys. Budgetnya kurang. Ah, kalau di sini naik yang sebelah sini berapa? 480. Wah, 480. Wah, masih kenceng, guys. Ini Air Max. Ah, ini Air Max berapa? Ya, itu 5,5. Wah, 5,5. Dua, kirain bisa 2,5. Oh. Ini paling 2,5. Oh, itu ya. Oh, ini ada. Ini 220. Ini full, 200? Iya, full. Oke. Okay. Jadinya yang tadi aja di mana sih? Jadi yang tadi deh. Boleh. Yang Dior tadi. Udahlah, tawar. Boleh ya? Boleh, boleh. Boleh? Akhirnya, guys. Akhirnya, kita emang... Jadi 250? Sesuai dengan budget. Enggak, boxnya dulu. Boxnya juga Dior. Kan? Edan enggak? Enggak tahu ini apa? Iya, lumayan buat gantungan motor. Enggak tahu. Buat gantungan motor, main. Dapet, guys. Weh, dapet kaos kaki juga. Weh, uangnya... 250? Dihitung dulu. Thank you. Oke, akhirnya dapet, guys. Langsung bawa pulang. Kalau kata orang zaman sekarang, ini yang gua cari. Dari tadi mata kesini, 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 ternyata ada ini. Apa? Daud Jordan. Ada sepatu Air Jordan. Nah, kayaknya gua bakal beli ini. Setuju gak kalian? Mau kalian gak setuju juga karena kita bikinnya rekaman dulu, jadi gak akan ngaruh. Setuju-setuju aja lah ya gua beli ini. Langsung aja kita check out. Lagi diskon 200 ya? Iya. Jadi 100 gak bisa? Gak bisa katanya. Boleh 100 tapi satu katanya. Kalau sepasang harus 200 tetep. Makasih banyak ya ini mah. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum, Pak. Dapat kita lihat sepatu Oki dapat sepatu apa. Kayaknya jelek deh. Kok udah di sini? Ki, kok udah di sini? Ya iyalah. Kok bisa bareng? Kok bisa sih? Kehujanan ya? Lah. Tadi kan kita hujan-hujanan. Lah. Lo tadi beli sepatu apa? Wah, rahasia. Lah, aja sepatunya mana? Eh, tapi kok hilang? Hah? Coba, please. Satu, dua, tiga. Tahan, dua jam. Satu, dua, tiga. Nike. Kenapa sama-sama Nike? Gak tau. Tapi ini ada Dior. Padahal kita beli tadi tempatnya jauh banget bedanya. Bedanya jauh. Bedanya jauh banget, tapi malah dapet per Nike-an juga. Buka bareng? Buka. Gua yakin punya lu lebih jelek dari gua sih. Eh, siapa tahu. Se-eksklusif apa sih? Siapa? Sama banget. Ini coba Nike Dior, dilihat dari namanya Nike Dior. Nike Ardila. Nike Ardila, cik. Satu. Dua. Dua, tiga. Air Jordan 1. Nike Dior. Nih. Itunya mana? Perasaan ada ininya. Wah. Punya gua udah dicopotin nih, guys. Dijadiin kunci motor, guys. Kan enggak dapet ya. Lu dapet berapa ki harga sepatunya? Ini tadi sih 270. Terus ya. Sama gua tawar 20.000. Susah banget anjing penjualannya, Bang. Tujuh puki. 250.000 akhirnya. Lu tapi menurut lu gimana? Menurut lu gimana rasanya? Worth it sih, 250. Worth it. Walaupun, ya worth it, Bang. Worth it. Kalau gua tadi dapet dengan harga 250 juga. Sama 250 juga. Tadi gua hitung. Tapi pasti lebih mahal Dior dong. Enggak sih, ini lebih legend, Ki. Oh, ini iya apa anak kemarin sore? Anak kemarin sore. Gimana kalau kita langsung review lebih lanjut aja? Tapi review-review kayak di itu udah banyak, Ki. Udah biasa. Ya. Gimana tuh? Kalau kita bedah? Kita gunting sama kita copotin aja semuanya. Kita belah jadi dua, terus kita liatin bahan satu persatu terincinya. Itu boleh. Setuju? Setuju. Gak usah lama lagi, demi menjunjung AdSense yang maksimal. Maksimal. Kita bedah okay. Sepatu ini. Huh? Sekarang. Langsung aja, penting. Kita bedah. Mau bedah? Mau dong. Kan bagian gua. Ah iya. Kalian paham iya. Bedah sepatu? Oh iya. Kurang paham sih, Pak. Siap, Bang Bedah. Buat kalian yang penasaran gimana konstruksi dan material sepatu ini, tunggu video bedah sepatu kita di Shoe Workshop. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video bedah sepatu dari kita. Siap, jangan lupa bedah. Subscribe. Like dan share video ini jika bermanfaat. Kita bertiga pamit undur diri. Adios. Adios.